Hey guys, kembali lagi bersama dengan saya hari ini, Rayam. Hari ini kita akan meneruskan lagi untuk game The Legend of Zelda NES. Yang ini kita akan teruskan lagi untuk yang dungeon level 7. Yang ini kan dungeon level 6. Dungeon level 6 yang ini. Sekarang next kita akan teruskan untuk yang dungeon level 7. Lepas itu kita dapat petunjuk dungeon level 7 tu dari level 6 ni. Disuruh kita pergi ke kemungkinan, atau mungkin ya, disuruh kita pergi ke tempat yang tak ada fairy dia tu. Tempat itu kan biasa ada fairy di tengah itu. Aku saja lah menjelaskan, kita tengoklah di sini lah. Nah, kita akan teruskan untuk mendapatkan Triforce lagi. Semalam juga kita jumpa item baru, nama item dia ni. Ini item baru kita. Lepas itu coba baru cari item yang bow ni. Ini buat kalahkan boss yang ada di level 6 tu, dan dungeon level 6. Yep. Ini senjata paling efektif, panah. Senjata lain tak efektif, the hell is that? Tak tahu lah. Zelda logic, okay. Coba ke atas, rasanya kita boleh ambil senjata di sini lah. Coba, aku nak masuk. Come on lah, kenapa aku tak dapat ambil? You can use this word, you can fight alone. Apalah nama apa ya, adik, ada kata-kata memorable ya. Use the weapon. Jangan pakai yang itu, takut habis lagi panah. Time stop kan apa kata? Menderita deh. Kita ke atas. Ini dia. Tempat itu dekat-dekat sini sebenarnya. Itu dia di atas tuh. Wah, banyak tuh. Sini lo. Ini kan dapat heal. Biasa dia lah. Dapat pompa atau belum? Ini kan dapat heal kan, biasa dia. Tempat fairy. Dia tak tinggal. Itu kan ada fairy dia. Pas di sini, aku buruk perasaan semalam. Sebab tempatnya kan sama bentuk, ya kan? Sama bentuk lah, tapi dia tak ada fairy. Leaf-nya maksudnya tak ada fairy, tak tinggal dalamnya. Jadi aku tak tahu cara buka dia macam mana. Sabar ya. Tak tahu cara buka dia macam mana. Cara mungkin, kemungkinan. Bakar ke pokok nih. Coba ya, bakar pokok. Wah, lalu dekat. Wah, mesti refresh dulu. Sabar sekali lagi. Tuh. What thing happen? Kalau pakai yang ini kan teleport. Tapi ada kemungkinan di macam kita nyanyikan lagu, terus tiba-tiba muncul sesuatu. Wah, macam game-game lain kan. Biasa game macam itu lah game. Surely nanti kita teleport jauh lagi pak. Kita boleh save, sabar. Kalau kita teleport jauh, kita load dari sini, okay? Ini berdasarkan game-game lain ya. Biasanya kalau kita mainkan musik atau apa, tiba-tiba muncul sesuatu. Kalau tak dari game lain, ada mungkin cerita-cerita dongeng mungkin. Kita akan coba, sebab ini kan The Legend of Zelda. Kalau gagal kita load lah. Apalah guys, yes. Wait a minute, this is fictive. Okay, fictive. Wah, Well, what a victim. Okay, ini berdasarkan cerita-cerita boy.
cerita kartun. Walah, come on. Kayak kisin dulu lah. Oh, menarik. Map kita ada buka kan? Dia level 7 ya. Belum. Eh, nice. Belum. What nice. Apa jadi berbeda? Oke. Ini kita ganti dengan yang level 7 nih. Musuh dia macam mana, Pak? Level 6 agak susah juga musuh dia itu. Kita pakai yang ini. Sama kesini dulu. Boleh. Untuk sini dulu. Boleh. Gelapnya. Di mana-mana gelap. What's that? What the hell happened? Apa yang terjadi tadi? Tiba-tiba mati semua. Sabar ya, mau masuk ke sana. Maksudnya itu adalah satu petunjuk yang akan menunjukkan kita ke arah kejayaan kita. Wah, tempat awal. Man, come on lah. Maksudnya tadi baru udah ada kunci lagi buat mereka nih. Mau coba deh. Udah aku tidak ada kunci dekat mereka nih. Bang, kena damage ku. Aku ambil kunci. Aku merasakan ada kunci di dalam mereka nih. Apa? Aku dapat merasakan kunci di dalam badan mereka nih. Wah, dapat bom jah. Wah, apakah ini kunci untuk melawan bos ya? Untuk melawan bos kita membutuhkan bom. Gelap. Oke, okay, nice. Oke, okay, pas next. Boleh memantulkan balik benda itu. Itulah bumerang. Berikan nama benda tersebut. Benda tersebut dinamakan boomerang. Stop ya. Boom generation. Boom generation. Sebab boomerang itu hanya untuk boom generation. Nah, terbuat. Fairy ini buat heal sebenarnya. Tapi nyawa penuh semua. Sini dulu, let's go. Berapa dalamnya? Kegelapan. There is a secret in the tip of the nose. Mana lagi? Tip of the nose. Translate dulu ya. Translate dulu. Apa lagi tuh? Tip of the nose. Ujung hidung. Apa lagi maksudnya? Translate English to Malay. The tip of, aduh, come on, the tip of the nose. Hujung hidung, okay, hujung hidung, wow, macam tu je translate ya, hujung hidung, hujung hidung. Are you sure? This is useful. Tip of the nose. Di mana lagi tip of the nose tu? Wah, si mata ni. Kita perlu lawan lah. Apa boleh kita lawan? Dapat bom jalawan dia. Apalah. Wah, ini senang musuh. Dapat kunci, nice. Kita dapat 5 kunci. Kita punya 5 kunci sekarang. Ntar apa-apa di sini.
belum dapat map juga. Kalau aku udah dapat map, menawan. Sate-sate, beli dari satu. Jangan-jangan ada sesuatu yang harus kubom lagi. Tempat yang mencurigakan lah. Serius. Kenapa tak? Jangan-jangan kita mainkan musik lagi. Mainkan musik. Nothing, oke? Okay? Nothing. Kan di sebelah sini kosong lah. Lalu sebelah sana tuh kan. Walah, tak tahu lagi jalan dia. Boom. Is there something can we do with this bomb? Ada sesuatu, dibagi banyak bom pak tadi. Kita mesti pakai satu persatu pak. Oke, okay, kita satu persatu pasti kita lock, oke? Okay? Sorry lah. Oke. Okay. So. Pakai. Satu bom, wah pecah di atas sudah. Tidak pecah, wah dia pecah. Apa dalam nih? Mari kita masuk. Wah di jalan baru. Ah. Senjata. Kekuatan ultrasonic dapat bom. Ke bawah, let's go. Apa lagi nih? Ada kunci, ada kunci. Wah, mana? Makan banyak korban. Ke atas, let's go. Dan serus tak perlu dilawan lah ya, tak penting juga. Kita kesini dan kita mendapatkan apa di sini? Kita coba cek. Oh, ada rahasia lagi di sini. Terbuka, let's go. Masuk. Kita akan masuk di dalam nih. Kita tak perlu risau apa yang terjadi. Dia pegang potion lah. Tuh, kenapa tak? Dari bentuk dia macam pegang potion tuh. Apa dia pegang kompas? Oke, sana tempatnya. Tapi aku udah dapat map. Map sebenarnya sangat membantu juga. Udah, pecah-pecah. Dah, aku tak tahu map di mana. Kita akan ke atas, kita dapat kompas. Good sign. Tanda yang baik. Terbuka, let's go. Sini di bos. Tak perlu dilawan, oke, okay. Tak perlu dilawan, I see. What's this? Tak perlu dilawan juga. Tuh, kita ada item lagi. Time stop. Toki wa unoki desu. Nah, dapat. Nice. Jika dia dapat kunci, bakal dapat kunci ini. What's this? Grumble. Hah. Wah, dia menyamar.
Diam nyamar, diam nyamar. Udah tahu cara ngarah ke dia. Nyari cara kali ya. Udah tahu cara ke dia. Kita balik. Let's go. Seriously, kita tahu cara ngarah ke dia. Jalan ke atas tadi kan. Tempat tuh ada pintu terkunci lagi. Let's go, kita masuk. Ada apa nih? I bet you like to have more rooms. Oopsie, oopsie. Habis kunci gue gara-gara dia. Nah. Let's go. Spawn lagi. I don't need more bombs. Ke atas. Ada apa nih di atas? Oke. Okay. Disini kita perlu simpan-simpan bom kita lah. Bom. Sangat penting bom sekarang. Nice, dapat. Udaranya sangat cerah sekali. Nice. So, ada apa dalam? What's inside this thing? Deh, tempat ini kan. Wait a second. What the hell was that thing? Pakai ini, terus kita pakai. Empat. Wah. Ada satu. Nah, macam tu dah. Hello, set. Kita dapat apa-apa. Berapa nih? Kita dapat yang lain kan? Aku harap saya dapat sesuatu di sini. Biasanya kita dapat apa-apa lah. Kita coba. Bisa. Kumpul. Tak tahu lagi ini jalan ya. Wah, kemungkinan ada apa lagi kemungkinan ada ni mah. Wait a second, kemungkinan yang ini bukan ini, bukan juga. Aduh, ketengok Google YouTube dah, sudah tak tahu lagi. Aduh. Terus aku tak tahu lah jalan dari mana lagi. Kubur tengok dekat itu. Dan di satu-satunya ada dekat gerambol-gerambol tadi. Tapi kita mesti bagi dia daging, meat. Sedangkan kita belum punya meat. Tuh, kita belum punya meat. Mana? Kita perlukan daging. Aduh. Oke, ini boleh.
Aduh, hai. Daging. Nah, semua like itu kerja senang di dungeon. Eh, keluar lagi seperti biasa. Sabar. Sedangkan mid harga untuk yang tengok harga di sekitar 100 gem. Mati gila. Tidak dapat lagi. Ah, sabarlah. Alah, so pakai code. Ah, ini dia. Apa lagi tu? Terus nyawa sudah. Ah, sabarlah. Gua akan sampai jam dulu. Aduh, tak cukup lah. Oh, let's go. Oh, this is really expensive. Ah, tapi masalahnya untuk wah. Akan teleport pakai ini. Pakai sekarang juga dan teleport. Salah kau. Wah. Entah tempatnya. Ah, ini dia. Ah, ini yang disuruh bagi daging. Satu-satunya jalan ya. Satu-satunya jalan kita pakai daging. Oke. Okay. Daging yang sangat susah untuk didapatkan. Nih, makan. Nah, tentu. Sih. Nice. Dapat. Dan nice. Sekarang dapat map, tapi jalan kita ada di sana dan tempat 3-4 itu ada di sana. Oke, kita akan ke sana. Woi, bagaimana kita punya kunci lah kita. Buat, I don't care. Semua dulu. Semua mereka semua, let's go. Betapa susahnya mereka semua. Halo, halo, sini. Hey. Nice. Let's go. Kita ke atas, pasti kita ke nolok lagi. Nice. Kita bunuh mereka semua yang ada di sini. Berapa banyak? Kita punya 22 jam sekarang. Apa lagi nih? Apa tuh? Password? Apa lagi seperti password? Apa lagi lah? Berapa lagi? Habislah nyawaku. Nah, harus pakai bom. Hadah, pakai bom.
Album dari net itu macam sih kayak kalau net. 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 What? Nah, ya. Wait a second. Ada dua batu di sini. Aduh, kita tahu lagi jalannya nih. Ujung jalan ke sana. Sana ke sini kita udah tak tahu lagi. Like. Padahal kita boleh load dan cobalah. Juga like. What? Waktu kita tengok YouTube lah. Dan jalan itu macam nih. Pakai pop. Again and again. Dimana tadi? Lupa lagi yang mana. Yang ini kan. Juga pakai bom. Logikanya boy, boy. Ini kan. Ah, ini dia. Duh, hey. Boy, pas itu di dalam tangga nih, kita dapat lilin. Lilin berapa ya? Aku tak punya lilin warna biru. Nah, ini kita tengok dalam itu ada lilin. Nah, let's go. Dan tempat. What apa nih lilin? What the hell is that? Oh, kita boleh keluarkan banyak. Wah, kalau lilin yang satu lagi itu kita dapat keluarkan banyak ya. Iya, serius. Jadi boleh kita keluarkan satu buah. Satu buah. Wah, kalau lilin yang satu lagi itu sekali saja. Maksudnya kita mesti pergi ke tempat berbeza buat di refresh. Wow, nice lilin, boy. Pasti kita kesini. Ah, aku tak tahu pula kita kesini. Aku tak akan dapat tahu kalau kita akan apa mesti kesini. Aku tak akan tahu. Sebenarnya kita boleh cari sendiri ya. Tapi like, what? Aku tak tahu logik lah. Masih tak paham logik. Oke, bom, hancurkan dinding. Like hell you are. Tengok map tu pun aku kuat. Lubang hitam. Memang ada jalan depan lubang hitam. And I like what? Tak lagi jalan yang mana? Kesini. Bukan kesini. Patutnya kesini kan. Rasanya itu trap. Masuk coba. Masuk. It's a real real trap boy. It's a real real trap. Not really really trap. Kita kesini kan. Yep, kita kesini. Pasti kita lawan bos yang ini. Pas itu apa ya. Satu. Dua. Tiga. Satu. Satu. Dua. Tiga. Mati satu. Nice. Satu. Dua. Kena. Satu. Dua. Tiga. Mati satu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Serang. Kena. Nice. Let's go. Nah, pas itu kita ke atas sini. What the hell is that? Pasti kita pakai bom. Kita tak perlu lawan mereka. Hah, aku tak akan tahu. Habis bom bu kalau kita lawan mereka. Kalau aku tak tengok YouTube. Aduh, gila tu lah. Hah, apalagi yang ini. Dari tangan. Pasti kita tolak yang ini. Kalau kita lawan. Patah. Sabar.
Kayaknya kita mesti lawan mereka. Lepas itu, ah. Nah, pasti kita tolak, pasti kita masuk. Ah, macam tuh. Walah lah, aku tahu benda-benda macam ni, boy. Kita mesti main selama 10 jam atau berapa jam berkali-kali lah. Tapi yang ini rasanya single time. Light. What? Logic kenapa? Nah, ini kita perlu lawan mereka. Pasti pakai bom. Pas itu, kita pecahkan yang bagiannya. Nah, itu ada lubang dan kita masuk. Lalu kita ada masuk, kita akan lawan bos. Ah, satu, dua, tiga, empat, lima. What the hell is that? Macam tu je bos dia. Okay. Yang tangan-tangan dia tu cari jalan. Ha. Yang itu susah gila. Boss now like what? Boss that boss. Do I need save and load? No. Okay lah. Kita akan teruskan dan kita dapat untuk drat three force yang ketujuh. Tinggal satu lagi three force. Ah, kita akan cari three force. Tapi tadi aku sempat dapat petunjuk itu salah satu dungeon kemungkinan yang itu level 8 dikata di hujung hidung at the tip of the nose. Tip of the nose. Aku tak faham petunjuk tu, aku tak faham. Mungkin next kita akan teruskan lagi untuk cari di YouTube. Aduh, come on lah. Udah tahu. Oke, kita akan teruskan lagi untuk game The Legend of Zelda di next video. Dan kita akan terus mendapatkan Triforce yang terakhir. Dan kita akan selamatkan Princess Zelda. Ini ada item-item baru kita dapat tadi. Mid, pas tuh lilin boy. Lilin kita boleh spam. Ah, gila. Wow. Oke. Nice item baru kita. Next kita akan dapatkan lagi Triforce yang terakhir. Dan kita akan cari dungeon nomor 8 di next video. Terima kasih sudah menonton dan sampai Switch Purple Boy Galaxy. Hentikan semua atau tak selamanya. Tinggi di angkasa terpasang perwira da-da-da-da-sa da-da-di-da-da da-da-da-da-da da-da-di-da-da da-da-da-da-da 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 da-da-da-da 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 da-da